Assalamualaikum. Tiga serangkai, guys. Tiga serangkai, guys. Sik tah iki tuku to lemi. Sampai nunggu kene. Iya, mau kene. Oh, iya. Akhirnya kita ketemu. Akhirnya kita ketemu. Inilah Kota Lukang kayak desa sendiri ya. Saudara. Semoga persahabatan kita langgeng. Jawa Timur, Amin. Jawa Timur, Mbak. Jawa Barat, Jawa Barat. Lanjut. Ayo lanjut. Pasar. Aku iya. Minuman kok ini jitu teman-teman. Sengaja. Pun awan-awan kan jalan-jalan, enggak apa-apa kayak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Maya Galbi ya, teman-teman. Kali ini aku lagi liburan. Tetap di daerah Lukang aja ya, enggak jauh-jauh. Yang deket-deket saja, dan saya hari ini mau jalan-jalan ke Pasar Lukang bersama Mami ya, teman-teman. Mami, kenalin dong. Ya, boleh kenalan. Ayo, jalan-jalan. Aslinya mana, Mi? Aslinya Jawa. Jawa mana, Mi? Jawa Timur, Blitar. Jawa Timur, Blitar, aku Tulungagung, sayang. Tetanggaan. Semoga persahabatan selawase. Amin. Nambah seduluran ya, teman-teman. Oke. Ikutin terus videonya ya, teman-teman ya. Ikutin terus video dan kami. Melengkapi. Oke, makasih Mami. Ikutin terus videonya teman-teman sampai selesai. Ini suasana di Lukang. Suasana di Lukang ya, teman-teman. Ya, bagus banget nih, lagi rame pasarnya ini. Ngoceh Mi, ngoceh Mi, ndak Mi. Yo. Ini mau beli, mau jalan-jalan ya pasar. Karena Mami lebih mudahan Mami, Rek. Yo, pas ingin 6 kalah, gol. Ya, gue isi-isi ya. Kalah gaul. Kalah gaul, pas ingin 6. Ini suasana Pasar Lukang. Buat kenangan nanti ya, kalau pulang Indon. Ya, siap, Mi. Makasih sebelumnya ya, Mi, sudah menerima aku sebagai teman ya, Mi, ya. Bukannya teman, sahabat. Sahabat. Kalau teman tuh bisa hilang, tapi kalau sahabat tuh nggak bisa hilang. Amin, ya Rabbal Alamin. Nanti ajak aku terawih ya, Mi. Ya, pasti. Inilah suasana Kota Lukang. Kayak di desa sendiri ya. Nanti kalau pulang ke Indon, bagaimana? Ya. Banget teman-teman. Liburannya Maya, guys. Ini ya, teman-teman, suasana di Pasar Lukang ya. Kemarin aku pernah nge-vlog di apa? Sembahyangan itu ya. Iya. Ini mau beli obat dulu. Apotek. Apotek. Apoteknya Taiwan. Ini Mami mau beli obat mata. Mau beli apa, Mi? Obat mata. Obat mata. Apotek ya. Ini semuanya obat-obatan keperluan. Obat matanya tadi berapa? 80 NT. Sese. Aku cari anu nih, masker hitam nih ada nih. Apa? Apa ini? Gocaya. Heeh, gocaya yang hitam. Gocha. Punya aku habis, Mi. Ini penjualnya apa? Saudaranya kakek. Saudaranya kakek? Itu yang ini. Ya. 200 NT itu. Nah, oke, aku bisa dari sini. Sisi. Kayak di desa sendiri ya, kayak di kampung sendiri. Ini
inilah Kota Lukang buat kenangan. Ini jualan apa sih, Mi? Ini jualan itu apa? Peralatan sembahyangan. Iya. Ini sembahyangan. Iya. Yang sayang anak, boleh dicoba, Ini mancing boneka, teman-teman. Kayaknya aku nggak suka ya, mau coklat-coklat. Langin apa? Mengambur-amburin uang, nggak suka pemborosan ini namanya. Mami bisa, Mi? Oh, bisa nggak, Mi? Bisa, tapi takutnya nggak bisa uang nggak dapat. Takutnya ketagihan, teman-teman. Ketagihan. Ya. Nanti aja kalau ada teman yang suka main kayak gini, aku yang bikin konten ya. Mami kerja di Taiwan berapa tahun, Mami? Udah 12 tahun. Astaga. Sudah habis kontrak, no? Belum dong, masih 2 tahun lagi. 14 tahun? Iya. Oh, 14 tahun, teman-teman. 14 ternyata. Tahun, nanti dapat tambahan lagi 6 bulan. 6 bulan lagi? Iya. Ya Allah, Mami. Kontrak pertama dulu di mana, Mi? Kontrak pertama di Taichung. Di Taichung, teman-teman. Jaga anak. Kontrak kedua di Taichung juga jaga nenek. Selanjutnya di Lukang ini. Waktu meninggalkan Indonesia, anak-anak masih berusia berapa tahun, Mi? Masih berapa, 5 tahun ya? 5 tahun. Kecil. Yang kecil, yang sekarang udah semua udah lulus kuliah. Itu teman-teman ya, bertahan di Taiwan sudah 12 tahun. Sudah berhasil, Mi? Alhamdulillah. Sukses. Berhasilnya sukses ya. Anak-anak udah sukses sekolah semua. Sampai lulusan apa, Mi? Sampai pada nikah. Wis mutu berarti. Wis mutu. Udah punya cucu, teman-teman. Mami sudah punya cucu. Saya juga udah punya. Ya Allah, Mami kelihatan masih muda loh, Mi, beneran. Baru pertama kali ya teman-teman aku ya ketemu sama Mami ya. Ya semoga jadi seduluran selawase. Amin. Ceritanya kan aku ikut grupnya Musola Anur Lukang ya teman-teman. Terus aku dikasih tahu sama teman aku juga kalau ada temanku yang ikut di apa Musola Lukang. Dan kebetulan saya nggak pernah tahu tempatnya ya teman-teman. Dan aku minta tolong dipertemukan sama Mami, alhamdulillah bisa ketemu. Dan insya Allah nanti malam aku bisa ngikutin sholat terawih bareng sama Mami di di Musola Anur Lukang. Begitu teman-teman. Senengnya minta ampun, beneran. Soalnya selama di Taiwan saya belum pernah ngikutin sholat terawih ya. Dan ini kali pertamanya aku mengikuti sholat terawih, teman-teman. Ikutin terus videonya ya, sampai selesai. Nah, ini teman-teman warung kopi Binggu yang biasa ditongkrongin anak Indo ya. Sini Binggu. Sini banyak banget anak Indonesia. Terus itu kalau yang mau jurusan ke Changhua. Nah, kalau mau ke Changhua bisa menunggu bis di sini ya. Kalau nggak salah saya pernah bikin vlog di sini ya teman-teman. Silahkan lihat videoku sebelum ini ya. Nah, ini kantor kecamatan Lukang ya. Aku juga pernah nge-vlog di sini juga. Buat tongkrongan juga di sini ya. Nah, ini kan bagus toh. Ini buat kalau mau ke Changhua. Nah, ini bisa nunggu bis di sini untuk ke Changhua ya, teman-teman. Ke Changhua ke Taichung juga bisa. Changhua Taichung juga bisa ya. Nah, teman-teman, aku sekarang mau belajar baju borong. Teman-teman, aku sekarang mau lihat-lihat aja ya. Cuma lihat-lihat aja. Gak ada duit. Nah, ini teman-teman toko baju yang berada di sebelah kantor kecamatan Lukang. Ya, harganya cukup lumayan murah ya. Dan komplit dari baju anak-anak sampai orang tua ya, teman-teman. Silakan kalian di sini silakan kalian bisa mampir ke sini ke toko baju ini. Betul-betul murah banget harganya. Dari harga enggak sampai ya rata-rata lah harga ekonomis. Ya. Nah, maaf ya teman-teman, untuk suara video aslinya saya kecilin, saya ganti.
soalnya kena copyright ya. Di toko itu suara musiknya kencang banget, daripada kena teguran dari pihak YouTube, mending saya kecilin suaranya ya, maaf. Toko ini tidak jauh dari kata kecamatan Lukang ya teman-teman. Kualitasnya juga lumayan bagus. Harga celana cuma 300 NT ya teman-teman, bagus juga, lumayan ya. Ini rok untuk orang dewasa, cantik banget teman-teman. Harganya juga 250 NT. Ya, bagus, cantik banget. Nah teman-teman, aku mencoba topi ya, topinya cantik-cantik gitu ya, cuman mencoba aja nggak beli gitu ya teman-teman. Ini selanjutnya saya mau mencari daleman ya teman-teman ya, mau nyari CD dan BH, muter-muter nggak karuan, nggak ketemu-ketemu, beneran nggak tahu tempatnya di mana. Mau cari apa, rok mini sayang? Abaikan ya, jaketku kotor. Jaketnya kotor nih teman-teman. Ya. Gak apa-apa, ini kalau mau ganti banyak nih. Nih celana nih. Celana pendek-pendek nih. Ini robek, ini kurang bahan ya. Nih. Ini cantik nih. Nih. Coba nih. Aku udah punya. Asik.
nggak sopan lah. Mau ke musola pakai itu. Oh, itu pakai rok mini. Kayak artis ya? Celana aku tuh punya gitu dulu, semuanya kayak gitu. Enggak. Aku pakai nih. Melaku pemelayu ini. Minyak mau goreng kerupuk. Udah. Keburu-buru teman-teman. Keburu sama teman-teman. Nenek kayak kakeknya mau pipis. Gak bisa pipis sendiri. Nih, beli sih. Beli ini. Gak ada. Swalayan teman-teman. Swalayan. Mau beli minyak goreng kerupuk. Temanku mau bayar ke kasir ya. Kasir nih. Aku nggak mau. Ya. Berapa juta mi? 10 juta mi? 10 juta. Hei, aku gak sayang. Udah teman-teman, aku mau pulang dulu ya. Yuk, cepat pulang. Cepat pulang. Udah siap. Yuk. Tapi jalan-jalan tadi. Sekarang goreng kerupuk. Sekarang waktunya goreng kerupuk. Persiapan. Buat teman-teman yang makan, buat makan buka puasa nanti ya. Pulang belanja goreng kerupuk teman-teman. Ini udah siap nih. Udah siap nih katanya. Udah selesai. Udah selesai. Bentar aja udah siap. Ya gitu ya teman-teman ya, perjalananku hari ini sama mami. Pagi-pagi kita belanja di pasar, terus lanjut masak-masak juga. Masak kerupuk, goreng kerupuk. Tadi juga disempatkan kita main ke toko baju, padahal nggak beli ya teman-teman, sekedar jalan-jalan aja. Ya sudah, sampai di sini dulu videoku kali ini. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Ini jual mbak? Ya jual lah. Bang ya lah, jembu ya. Di wangi. Ya, Syai. Syai. Nunggu teman. Ini tambah mu. Rumah kuapik kan. Syai, aku tak cukup jaket. Lah sumu. Mbak, assalamualaikum. Minuman apa ya. Tiga serangkai, guys. Tiga serangkai, guys. Sik toh iki tuku foto lho. Sampai nunggu kene. Iya, mau ke kene. Oh, iya. Akhirnya kita ketemu. Inilah Kota Lukang kayak desa sendiri ya. Saudara. Semoga persahabatan kita langgeng. Jawa Timur, Mbak. Jawa Barat. Lanjut. Ayo lanjut. Terus jalan-jalan tuh Mbak aku. Aku nang pasar. Aku iya, Mbak emang nang pasar, aku jadi nang pasar. Boleh. Kita ke pasar nanti lho, Mbak. Pasar kono lho. Pasar kene. Pasar kono kan nunggu atas nanti. Udah, guys, sumu, guys. Ya, aku nak uang. Ini arek golek jaket ya. Sorry ya, sepurane ya. Aku nek wong arek mlakune. Tak tuntun mulo sumbuhe kok. Tuku minuman kok nuju tuku minuman. Sengaja. Bener tembu soleh. Iki liburan tapi kok kaya ngene. Sumbuh nek kalau temen dhewe kan. Ayo, sik tak jaket ya, Mbak. Ayo lewat kene, lek iku.